teman-teman. Kita mau camping di sini ya, teman-teman. Di Batu Papan Indah. Ini arah Haranggaul. Haranggaul. Ini jalan masuk ke Batu Papan Indah, teman-teman. Jadi harus lewat Pasar Haranggaul dulu. Sekitar 10 menit lewat Pasar Haranggaul, ada hotel yang baru di sana. Hotel Horizon gitu ya. Terus lewat itu terus, nanti ada pohon-pohon pinus. Sebelah kanan, itu Batu Papan Indah. Campingnya itu persis di pinggir Danau Toba. Jadi turun dulu kita ke bawah. Jalannya sudah disiapin nih, sebelah kanan ini. Batu Papan Indah. Masuk ke bawah, belok ke kanan, ke kiri lagi terus, udah itu dia tempatnya. Ada yang camping, Inang? Ada. Mau camping? Mau camping? Iya. Boleh, boleh, boleh. Pagi, sudah pagi hari ini dia. Selamat pagi, pacenya masih tidur. Ini tempat kita, suasananya kita lagi camping di Danau Toba. Masih parah ya. Pagi ini kita sudah bangun, sudah sehat. Ya teman-teman semuanya, Kanjeng Mami mau mandi dulu ya. Itu toiletnya dekat sekali. Airnya bersih dari Danau Toba. Ya teman-teman, oke. Cuci dah.
Ini dia tempatnya teman-teman, tempat kita berhenti. Jadi pas pinggirnya Danau Toba. Sekali lagi di situ begitu camping di tempat ini bisa turun ke bawah. Tuh, jalannya ada di sini. Jalan ke bawah. Nih. Nah, nih jalan ke bawah bisa. Tuh teman-teman, turun terus ke pantai. Di sini juga ada tempat-tempat camping dibuatin ya. Tapi sementara ini harus bawa tenda sendiri. Nih. Ini tempat camping nih sampai ke sana. Nah, tuh. Ini juga bisa camping sampai ke sana. Ya. Toilet ada di sana. Ini tempat campingnya. Tuh. Oke. Thank you.
mau masak dulu ya teman-teman. Ya, kita ini kompor baru beli. Karena kompornya kemarin itu rada rusak ya teman-teman. Ya, teman-teman, kita mau masak dulu. Masak Indomie rebus. Ala family camper van. Sarapan pagi kita ya teman-teman. Sini tuh anginnya tuh lagi kencang ya, lagi pasang ya teman-teman. Ini Danau Tobanya lagi pasang. Sekarang kita tuh. Ayo. Pace buat aku kaget deh, pasang angin ya. Ini telurnya, kita masukin telur dulu ya. Kita nggak pernah ini lagi ya. Masak, karena kalau kita pergi ke perjalanan jauh, trip camping itu kita usahakan tidak masak, capek di perjalanan, jadi supaya kita ini supaya kita sehat aja. Jadi ini karena ibu warung nggak ada menyiapkan makanan, jadi kita masak sendiri ya. Aduh, mie-nya besar sekali cinta. Indah itu kasih minyak yang kita beli di warung tadi. Lupa kita beli ini. Nyiapin Indomie minyak. Ini minyak besar sekali. Makanan kami Indomie, makanan nasional camping. Nasional camping. Udah mau romaki. Bah, baca mau Indomie kiamu itu. Asam agor mati. Oh. Sayur untuk masak. Kita lagi perbaiki dulu ini teman-teman. Toiletnya soalnya di kuncinya nggak ada nih. Kuncinya nggak ada. Jadi kita perbaiki dulu biar si ibunya yang punya tidak capek. Soalnya udah tua. Kebetulan kita ada lengkap alatnya. Jadi ini lumayan berguna. Jadi ini ada 5 ya teman-teman, ada 5 kamar mandinya. Nah, oke. Sudah selesai. Oke, teman-temanku semuanya, kami sudah selesai camping di sini dan akan melanjutkan perjalanan kami menuju Samosir ya. Menuju tempat camping yang lain atau tempat rekreasi yang lain. Kami akan memberikan informasi yang ada di Sumatera Utara. Oke? Jangan lupa like and subscribe Family Camper Van. Happy weekend. Muah.
Jadi dilipat dulu. Nih, lipat dulu ke sini. Baru masukkan ini ke sini, ke dalam. Nah. Ya. Ini terpalnya dilipat lagi. Simpel ya, teman-teman. Tuh. Baru masukkan sini. Masukkan situ. Jan. Ya. Ya, kita mundur lagi, Jan. Ini hujan, teman-teman. Dan ini Amang Purba yang mengelola di sini. Kalau mau berkunjung ke sini, silakan, teman-teman. Ya, nanti nomor handphonenya kita taruh di dalam video. Batu Pandan Indah. Batu Papan Indah. Batu Papan Indah. Haranggaul, teman-teman. Ya, tuh. Ya, bisa muat sekitar sampai 15 sampai 20 mobil sampai ke ujung itu ya, teman-teman. Tadi ada di video kita. Dan di situ seperti tadi saya sampaikan di video sebelumnya, ada seperti aula di bawah dan di atas bisa difungsikan sebenarnya. Cuacanya di sini dingin. Selimut perlu di bawah ke sini karena dingin. Nah, bangun pagi-pagi itu suara burung seperti tadi pagi. Kemudian langsung mandi pagi kalau berani kedinginan. Oke. Mau kerjakan. Nah, pergi kami ya. Oke, tadi Yesus memberkati, saya sehat. Iya, Nak. Ayo, Mang Da. Makasih, Mang. Olo. Nah, ubah belok. Olo, Mang. Olo. Jalannya itu bisa dilewatin semua mobil ya, teman-teman, ke sini ke Batu Indah. Apa sih namanya? Batu Papan Indah namanya, teman-teman. Jalannya bagus. Jalannya itu ada bukan aspal tapi di apa? Dicor gitu.